Terima kasih Tan Sri. Saya ingin penjelasan terhadap apa yang dibangkitkan dalam persoalan saya yang telah dijawab menteri tadi, iaitu berkaitan dengan program untuk kita memulihkan institusi keluarga di mana kerapnya berlaku perceraian di awal perkahwinan. Jadi kita mendapat jawapan tadi bagaimana beribu program yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Saya ucapkan tahniah. Cuma setakat ini sejauh mana penglibatan keluarga? Kalau hanya pasangan sahaja yang kita bagi latihan dan kesedaran, mungkin penglibatan ibu bapa atau mertua perlu juga diberi peranan untuk memastikan supaya kestabilan rumah tangga itu dapat juga diberi nasihat oleh keluarga terdekat. Jadi sejauh mana penglibatan keluarga terdekat dilibatkan dalam program-program yang melibatkan isu-isu berkaitan dengan untuk menangani isu masalah penceraian, dan berapa ramai dari sudut kehadiran program itu yang melibatkan kaum suami? Sebab kadang-kadang banyak program yang kita buat yang datang ini kebanyakan kaum ibu. Jadi sejauh mana perkara ini dilihat oleh pihak kementerian? Minta penjelasan.